Pak Latif, data awal, data terkini yang Anda kantongi ada berapa orang? Ya, secara keseluruhan juga jumlah korban ada 30 orang. Yang meninggal sampai terdata saat ini 10 orang. Dan ini berada di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit Ananda yang ada di Kota Bekasi. Dan TKP ini berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi Kota. Oke, TKP berada di Jalan Sultan Agung ya? Ya, betul. Baik. Pak Latif, tadi Anda mengatakan ada 30 korban begitu ya, 10 meninggal dibawa ke RSUD Kota Bekasi dan Rumah Sakit Ananda. Kemudian 20 sisanya ini berarti luka-luka dibawa ke rumah sakit mana, Pak Latif? Enggak, sama itu. Dari 30 itu ada begitu, yang 7 ada di Rumah Sakit RSUD, yang 23 ada di Rumah Sakit Ananda. Yang di Rumah Sakit RSUD itu yang meninggal 5, dari 7 yang di Rumah Sakit Ananda yang meninggal 3. Nah. Baik. Korban meninggal 7 di RSUD dan 3 berada di Rumah Sakit Ananda.